Di bulan Rajab. Ya, ada hadis tentang keutamaan puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke sampai hari ke-20. Ya, itu hadisnya palsu kata para ulama. Bulan Syaban ada lagi bikin hadis ya tentang keutamaan Syaban, ditambahin sama penyebarnya, siapa yang menyebarkan ini maka dia dapat pahala sekian sekian sekian. Ya. Ini made in Indonesia banget, Mas. Allah musta'an. Ya. Nanti Ramadan biasanya bakalan keluar tuh hadis. Apa isinya coba? Ya. Nabi Muhammad naik mimbar. Lalu berkata, amin, amin, amin. Ketika ditanya, hai Muhammad, hai Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, abaikan puasa orang yang belum minta maaf sama orang tuanya. Belum minta maaf, belum sama tetangganya. Belum minta maaf sama istrinya. Aduh, ini asli made Indonesia, Mas. Benar. Padahal hadis itu enggak begitu. Awalnya benar. Rasulullah naik mimbar, berkata, amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, hai Rasulullah, alama amanta, apa yang kau aminkan, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, ragima anfum ri'in, semoga terhina orang yang masuk bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, amin. Lalu Jibril berkata lagi, semoga terhina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, tapi tidak memasukkan ke surga. Kata Rasulullah, amin. Semoga terhina orang yang disebutkan namamu di sisinya tapi tidak bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, amin. Hadis dengan lafaz ini sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, depannya doang diambil, dipotong, bikin cerita sendiri. Aduh, ya, kreatif banget ya. Gak takut gitu loh. Bikin hadis palsu itu kan berat sekali, Mas. Akhirnya sebagian orang kaum muslimin Indonesia apa? Hadis ini menunjukkan sunnah maaf-maafan sebelum Ramadan. Mana ada dalilnya? Minta maaf itu kalau kita punya salah sama orang. Kalau enggak pernah salah, apalagi baru ketemu, maafin ya. Lu salah apaan sama gue? Ketemu aja baru sekarang. Kan lucu. Coba. Nah, inilah ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Hati-hati ya. Mengamalkan hadis palsu, kita bisa jatuh kepada bid'ah dalam agama. Kata Dr. Umar bin Falata, semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik palsu. Oke, batu akik. Ya. Ada Pak, hadis yang dibuat oleh orang fasik, Pak. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Dhaifah. Hadis itu berbunyi, an-nadhar ilal mar'atil hasna ibadah. Memandangi wanita cantik itu ibadah. Oh. Ada tuh. Ada, Ustaz. Hah? Itu Masya Allah. Kalau sohe enak banget ya. Alhamdulillahnya palsu, Pak. Palsu itu hadis. Nah, inilah saudara-saudaraku, bahaya kalau kita ngamalin hadis palsu. Berarti kita bisa jatuh kepada bid'ah dalam agama. Mengamalkan hadis palsu kata para ulama, sama saja kita berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Ya, kita buka tanya jawab aja. Oke. Okay.